Jadwal pertandingan pekan ketiga Liga 1 2019. Kali ini Bali United akan menjamu Persija Jakarta. Persija Jakarta lagi-lagi harus melakoni laga tandang ke markas Bali United. Yang sebelumnya Persija Jakarta harus bertandang ke markas Barito Putera dan ke markas PSIS Semarang. Sejatinya pertandingan ini seharusnya digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi karena Persija tidak mendapat izin untuk menggelar laga tersebut, Persija terpaksa harus bertandang ke Stadion I Wayan Dipta Bali. Di pertandingan sebelumnya, Bali United berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dan Bhayangkara FC. Tim serta Du Tridu berpeluang untuk melanjutkan tren positif kemenangan di ajang Liga 1 2019 ini. Para supporter Bali United akan menambah semangat tim ketika menjamu Persija Jakarta. Sementara itu, Persija Jakarta harus bekerja keras untuk meraih kemenangan perdananya dalam gelaran Liga 1 2019. Dalam dua pertandingan terakhir Persija Jakarta harus mampu meraih hasil imbang saat melawan Barito Putera dan harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan PSIS Semarang. Berikut jadwal pertandingan Liga 1 2019, Jumat 31 Mei 2019. Bali United vs Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali pukul 20.30 WIB.